Puluhan siswa Taman Kanak-kanak Bayangkari 04 Kota Mobagu, Sulawesi Utara mengikuti pengenalan dan praktik rambu lalu lintas di jalan raya dalam rangka kegiatan polisi sahabat anak. Dengan menggunakan seragam polisi lengkap layaknya polisi lalu lintas, anak-anak ini mengatur arus lalu lintas di pusat kota-kota Mobagu didampingi oleh para polisi yang bertugas. Sebelum turun ke jalan, para siswa TK Bayangkari ini diberikan pembinaan terlebih dahulu oleh Polantas Polres Bolmong. Kegiatan ini pun sengaja digelar untuk memperkenalkan serta mempraktikkan rambu-rambu lalu lintas sejak dini. Kita ingin mengenalkan kepada masyarakat bahwa ada kegiatan pengenalan rambu-rambu lalu lintas dan praktek di jalan untuk anak-anak. Dan kita ingin mengenalkan tentang aturan lalu lintas dan pelopor keselamatan berlalu lintas sedini mungkin. Tak hanya mengatur lalu lintas dalam kegiatan ini, pihak kepolisian juga membawa poster unik dengan tulisan LGBT. Poster ini berisikan pesan moral dalam berkendara yang artinya lagi nyetir, gak boleh telepon. Tim Liputan Kompas TV.